sesosok Daus Mini yang memiliki tubuh mungil santer mendapatkan hujatan. Kondisi tersebut membuat Yunita Lestari, mantan istri Daus Mini, meradang. Yunita Lestari membongkar sosok Daus Mini yang tidak banyak diketahui orang. Sebagai wanita yang pernah hidup bersama Daus Mini, Yunita Lestari mengenal sosok mantan suaminya tersebut. Bukan ingin membuat citra Daus Mini melambung tinggi, Yunita Lestari geram dengan hujatan yang datang silih berganti. Ia tidak terima Daus Mini selalu dihujat karena bentuk tubuhnya yang kecil. Sontak Yunita Lestari membela Daus Mini dengan membongkar masalah tanggung jawab. Melansir dari akun TikToknya, sosok Daus Mini sebagai lelaki terungkap. Yunita Lestari mengaku Daus Mini pria yang bertanggung jawab terhadap anak. Banyak banget bapak-bapak di luaran sana yang notaben badannya sehat, tinggi, normal, tapi tuh gak ada tanggung jawabnya sama anaknya. Ujar Yunita Lestari dikutip dari akun TikTok pribadinya pada Jumat 13 Oktober 2023. Satu hal yang harus mantan-mantan suami contoh itu adalah tanggung jawabnya dari seorang Daus Mini, tegasnya. Oleh karena itu, Yunita Lestari merasa tidak pantas sosok Daus Mini selalu dihujat karena fisik. Sebagai mantan istri, Yunita Lestari mengaku kesal dengan hujatan yang datang. Aku tuh suka kesal banget sama netizen yang suka ngata-ngatain Daus Mini, apalagi ngebully, ngehina fisiknya, ungkapnya. Hinaan yang diterima Daus Mini tidak sepantasnya terjadi karena sosok mantan suaminya bukan lelaki yang buruk. Ia membeberkan kebaikan Daus Mini yang memperlakukan anak angkat layaknya anak kandung. Jangankan Ical ya, yang anak kandungnya seperti yang kalian tahu Dede Al itu adalah anak yang diangkat di pernikahan ketiga Papi Daus, jelasnya. Dimana ketika perceraian aja Papi Daus itu mati mengetian mengambil hak asuh anaknya supaya bisa diurus sama dia ibunya. Perjuangan tersebut diungkapkan Yunita Lestari sebagai bentuk tanggung jawab Daus Mini. Dan alhamdulillah Dede Al itu sampai detik ini diurus baik oleh Daus Mini dan keluarganya, ucapnya. Maka dari itu, Yunita Lestari meminta dengan tegas untuk tidak menghujat Daus Mini. Ia tidak terima mantan suami yang bertanggung jawab kepada anak mendapatkan hujatan karena fisik. Kesedihan mendalam dirasakan Yunita Lestari karena ia mengenal sosok Daus Mini. Yunita Lestari tidak bisa menutupi kebaikan Daus Mini yang bertanggung jawab kepada anak. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.